Oke, merek naon kemarin? Hah? Mau balik NPP mah. Cing, MX King. Aing kepengen di motor anjing, MX King ini. Enak motornya. Enak, ganteng nih. Aduh, apa aing yang satu mana, cuk? Sumpah nih motor enak parah anjir. Apa tenaganya apa galak, cuk. Bawa motornya tuh berasa kayak bawa motornya apa road race anjir. Motor-motor spek road race. Ini mau hah? Ganteng-gantengan motor aing goblok. Jadi ini motor dijual. Kemarin berapa ya? 28 apa 27 gitu keadaan gini. Yang gua suka dari motor mesinnya anjir. Mesinnya enak parah. Speknya berapa ya? 175 kalau enggak salah. 175 cc. Terus si mesin tek apa ya? Kuat anjir durability-nya padahal udah spek. Udah spek apa? Borapan tapi kuat gitu. Gua kemarin terakhir pakai ini motor tuh awal 2022. Sampai sekarang itu gua pakai geber-geber itu, geber-geber, kayak bawahnya kayak setan anjir. Tapi sampai sekarang kata yang punya itu belum pernah turun mesin lagi. Jadi enggak rela mas mesinnya anjir. Kemarin terakhir dibongkar tuh cuma ganti rasio doang. Jadi di sirsi apa? Gearnya jadi 6 sekarang. Kalau bawahnya kan orinya kan 5 kan kalau MX King. Sekarang jadi 6 tuh. Ini gigi 5 ini. Tuh. Jadi kalau misalnya 5, ntar. Nah, ini 5. 5 di speedometer dia kelihatan tuh ada angkanya. Mana, cuk? Tuh. Kalau misalnya 1 2 tuh, 3 4 5. Nah, 6. Nah, kalau 6 dia enggak ada angkanya karena sekarang speednya udah 6. Dia make gearboxnya apa? R15 V3. Jadi ditambah jadi 6 speed. Si bensin gitu. Ya emang si mesinnya karakter suaranya apa? Agak sedikit kasar. Ya namanya juga kan noken as-nya kan bukan noken as standar, noken as custom. Yang namanya noken as custom pasti udah pasti berisik. Cuma gua senangnya ini motor durability mesinnya kuat anjir. Digeber-geber sampai limit, sampai gua geber top speed sampai napas tuh udah habis-habis, gua paksa terus, gua pakai willy-willy. Tapi aman ya motor, enggak ada keluhan baret, enggak ada apa piston baret atau apa, enggak ada, cuk. Tenaganya tetap apa? Tetap stabil gitu, enggak ngedrop. Kan biasanya kalau motor-motor spekan yang udah oprekan kan dipakai geber-geber berapa bulan, biasanya kan performanya turun kan, jadi drop gitu. Ini mah enggak anjir. Kemarin tuh waktu sebelum gua beli KLX 250, gua pengen apa mau ambil motor ini kan dijual kan. Udah ambil we, bayarin katanya. Cuma gua pikir karakter gua bawa motor tuh apa ya? Enggak bisa halus gitu. Segala terobos jalan rusak. Kalau pakai making di bawah jalan rusak enggak akan bisa hancur shock depannya nanti. Kalau KLX 250 kan enak buat terobos-terobos trotoar jalan rusak. Makanya kemarin gue pikirnya itu doang sih. Tapi dalam hati gue pengen motor ini anjir. Cuma nanti lah, gue nabung lagi terus gue beli. Kalau ya semoga aja nih motor gak dijual. Karena emang si yang punya juga emang jualnya cuma jual-jual santai weh. Jual-jual santai karena motornya juga jarang dipakai. Ditaruh di rumah weh. Di apa, di pajang, pakai cuma hari apa doang. Asli anjir nih motor tuh, gue liatin. Ini motor kan pernah gue review kan waktu itu, tahun kemarin, ada videonya tuh. Cakep kan motornya? Anjir. Gua kalau pegang uang
udah gue bayarin. KTM apa Ninja? Ninja kayaknya. Kayaknya ngisi bensin dulu lah. Top speednya kata si ownernya kemarin tuh terakhir dia nyobain 177 top speednya. Itu juga katanya masih naik, cuma si ownernya nggak berani. Oh, pertama turbo di dia deh, di sini. Top speednya katanya kemarin dicobain sama yang punya tuh 177 cok. Kalau waktu itu terakhir gua coba itu 100 berapa ya, 55 apa 160 gitu top speednya. Itu pun di Pasopati, di Pasteur. Pokoknya ini motor tenaganya udah gue bilang paling enak dah. Tenaganya enak, terus nih kayaknya ini motor kalau dipakai touring, dipakai hari-hari juga kuat mesinnya. Ya yang penting mah oli rutin aja, oli rutin sama olinya pakai yang bagus, Motul gitu. Motul 5100 udah paling bagus sih. Mungkin ada lagi yang lebih bagus, cuma ya harganya juga di atas lah, di atas Motul. Enak di motor, apalagi buat wili-wili enak, lebih enak cok. Enak aja nih motor dipakai buat wili-wili. Bisa dapat ini tadi sebenarnya, cuma keburu nikung. Hampir tadi udah 179 cok, 179 179, cuma pas tikungan dapat ini 180, bahkan 185 pun bisa, kayaknya bisa dapat kalau si treknya apa bagus panjang. Tadi aja dia kayak nyentuh 170 tuh gampang gitu, 175 170 kayak cep, kayak gampang gitu disentuh. 170, 175, 77. Tadi bahkan 179 udah mau masuk 80, gua langsung undur gas kan, karena tikungan. Jadi kalau kata gua 180, 185 ini dapat kayaknya, 185. Mungkin kalau treknya lebih panjang lagi 190 pun bisa dapat. Bisa kayak, tinggal nyeting sedikit aja. Karena tadi dia nyentuh 180 tuh gampang banget, kayak enggak ada susah-susahnya gitu. Cuma emang nih motor bagian bawahnya boyot. Apa jadi kalau misalnya gua tutup gas nih, terus dibuka lagi, dia boyot tuh kayak gini. Tuh. Kan boyot bawahnya. Bisa goblok, itu saklarnya tuh. Mana? Lampu jauhnya enggak ada. Ada lah. Ini emang saklarnya agak ini saklarnya, saklar lampu jauhnya. Tuh, kadang-kadang dia. Videoin dulu. Hah? Videoin. HP aing. Okay. HP mana we? Ah, videoin mana? Minio, Minio. Yang video pakai GoPro ya anjing. Ampun aing. HP aing penuh anjing.
Ih. Oh, udah kontak, lupa. Udah emang gitu aja, udah noken line noken ori. Oh iya. Gue spesialis ngerekam motor kopling tuh. Gua bisa aja ngerekam satu tangan. Tuh. Gua sekarang tangan kiri megang kamera, tangan kanan megang gas. Kopling mah enggak usah anjir. Yang penting mah kalau berhenti baru pegang kopling. Makanya anak-anak kalau pakai kopling minta videoin, gua yang disuruh anjir. Soalnya cuma gua doang yang bisa. Kanan weh. Bebas. Gua kadang pernah waktu itu ngerekamin teman sampai slap-slip mobil anjir pas macet. Ini lampunya gimana, Cuk? Lampu biletnya. Biar agak terang. Oh, udah. Kemana yuk muternya? Langsung ke King, weh. Nanti di King berbuang, berbuangnya. Ah. Emang benar-benar nih enak motor. Super-super enak. Cuma emang kurangnya nih motor buat apa ya, cornering kayak gitu dia kurang enak. Gak tahu mungkin kayaknya si ban depannya ini udah agak keras kan. Udah lama soalnya. Apalagi motor jarang dipakai. Sama si posisi duduknya ini kayak agak tinggi. Jadi kalau buat cornering kayak kurang nyaman gitu. Makanya gue kurang pede kalau cornering pakai motor ini. Kalau lurusan gue pede. Tuh. Ban depannya kayak gak nge-grip. Sama motor kalau di apa di engine brake dia lari-lari gitu. Padahal cuma engine brake sedikit. Enggak tahu si ininya kayaknya apa, terlalu keras shock belakangnya. Kiri weh, kiri. Kiri. Thank you.
doang jalannya enggak rata. Nah, sekarang kita ke Pancong. Udah beres bikin video, sekarang kita ke Pancong nongkrong kue Pancong. Pancong kan? Kesusul aja. Ini motor semakin atas semakin keluar tenaganya anjir. Jadi kayak enggak ada tenaga yang ngambang atau ketahan di bawah RPM atas tuh enggak ada anjir. Jadi semakin RPM naik pokoknya semakin atas tenaganya itu semakin keluar anjir. Beda kebanyakan kalau gua ngetes-ngetes motor tuh pasti putaran atasnya kebanyakan ngambang, tenaga atasnya ngambang, datar atau enggak datar. Kalau ini mah enggak anjir. Ini mah semakin ini semakin naik tenaganya. Apa dia takut beli pakai motor ini soalnya step apa underbone kan, karena emang kalau step underbone kalau wheelie itu apa ya kerasanya kayak mau ngejengkang ke belakang. Dingin anjir malam ini teh, padahal udah pakai jaket cok. Tutup gitu. Oh enggak deh, kirain tutup. Enak parah ini motor cuk. Nanti ya kalau ada uang aing ambil mana. Hah? Di dia we mana rek hilang motornya. Bebas di depan we. Di situ tuh. Di situ nya. Hah? Di situ. Hah? Oke guys. Jadi cukup sekian untuk video hari ini. Tadi emang gabut sih pengen ngetes nih motor sama ini motor nih. Ini teh speknya berapa sih? Speknya standar bos. Wah serius anjing goblok. 63 bos. 63 kalau ini teh berarti 62 nya. Cuma klep gedenya. Gede aing klep standar. Ini 63 tapi klep standar. Ini 62 tapi klep besar. Makanya tenaga atasnya kebantu sama klep besar ya. 175 cc. Kalau yang itu tune up. WR155 tune up. Cuma naik kompresi. Oke. Cukup sekian untuk video hari ini. Ngejar M-making sulit. Hah? Ngejar M-making sulit. Kalau ngejar istri orang sulit tuh? Enggak. Oh enggak. Oke, okay, see you next video. I wanna be the greatest. Everybody on their face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey!